Oi mat, seram juga tadi naik lift tu. Oi, ada masa order. Apa yang aku rasakan dekat lift tadi? Sebenarnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal daripada aku. Jangan lupa subscribe. Welcome back guys to my channel. Guys, ni baru first order aku. Nasi ambeng. Minyak. Oh, minyak tak ada guys. First thing first, kena check minyak lah. 297. Tengok eh. Steady bang. Tak payah lah. Lepas tu, letak sini. Soalnya nak isi minyak. Penuh dah. Hijau dah pupus guys. Sekarang kat situ semuanya Shopee je. Tengok. Jauh dah pupus. Shopee penuh guys. Isi minyak dulu guys. Settle. Ayuh sambung perjalanan kita guys. Menuju ke sana. Tunggu dia turun guys. Lepak dulu guys. Santai dulu guys. Much much later. Menunggu ni lah. Perlukan kesabaran guys. Hello. Mana kah? Ya. Yeah. Okay. Thank you so much. Bye bye. Wow guys, dapat double guys. 5 set bang. 5 ice satu. Good job. Sekarang ni nak collect second order aku pula. Jarang-jarang dapat double ni. Bukan jarang lah. Memang jarang lah kalau dah lama tak on kan. Buat lawak apa. Itu lah gaya aku. Sunyi mat. Tak ada rider mat. Kat sini mat. Mana semua rider-rider semua pergi ni. Foodpanda macam dah tak wujud dah ni. Kemanakah rider-rider Foodpanda semuanya. Selalu pagi-pagi penuh sini. Sekarang ni macam hilang pula. Mungkin dah tukar port lah kot. Okay guys, dah siap dah. Tengok ada bungkus segini ya. Tak tahu apa jadi nanti. Gayanya dah nak sampai ni guys. Mana satu ni? Sini eh? Nama Sky Villa. Tapi tak macam Sky sangat lah. Boleh lah. Tinggi juga lah. Sini senang. Jauh mat ni. Dah kena berjalan pula. Aduh, koyak lah. Grab. Boleh masuk lah. Terima kasih lah. Okay. Menyigap pula. Tunggu lift ni. Guys. Menyigap lah. Tunggu dia punya lift. Nak turun. Yeay. Dah nak sampai guys. Ada bola-bola guys. Ada berbola-bola kat situ. Bye-bye. Settle guys. Bateri low guys. Bateri kat dalam diri low. Macam shit, malasnya. The next morning. Okay guys, aku nak pergi ambil first order aku sekarang ni. Redmart guys. Sampai sudah sini. 017. Banyak tak? Tak berat sangat eh? 2 plastik ni eh? Okey, nasib baik kecil. Okey, nasib. Nasib baik dia tak besar sangat. Dan nasib baik rumah teres. 17 km, mat. Betul lah.
kita pelan-pelan kayu, santai-santai. Sebab sekarang ni baru pukul 10.30, tak lambat. Sekarang ni tak ada mood lah guys nak on pagi-pagi kan. Sebab persen tu kurang dan order pun pagi-pagi macam kurang lah. Tak macam sebelum ni kan. Kita main peak hour je lah. Strategi setiap masa kena berubah-ubah guys. Tapi depend on individu lah. Betul tak? Kasih off dulu guys. Agak-agak sampai pukul 11. Pukul 11 ada dah peak hour. Sekarang ni tak ada. 0% guys. Bukan peak hour. Pandai eh. Sejarah mungkin berulang guys. Dulu time perintis macam ni juga. Mula-mula mewah je pagi kan. Lama-lama makin kurang. Sama je. Cumanya sekarang ni masih nak cakap selaras kan. So tak ada lah isu Perintis timer ni. Kan. Tapi kita alhamdulillah je lah. Jomlah kita. Sampai dah. Berduet guys. Banyak kereta guys. Assalamualaikum. Okay guys, settle. Boleh ah? Yang bawah tu kak? Buah? Settle. Mana jalan ni? Sekarang dah pukul 11 lah. Pun baru on. Baru rancak. Baru rasa semangat sikit guys. Ada 20% tu sekarang ni. Boleh lah daripada tak ada kan. Sekarang ni banyak nampak hijau orange je guys eh. Pink dah berkurangan lah dekat area sini. Ada apa-apa isu ke sekarang ni? Kita ronda-ronda dulu lah guys. Oh ni 5-2-0 kak. Kami eh. Okay. Terima kasih. Dah siap kat ini. Kat mana? Hello? Dekat atas mat motor. Mat motor? Mat auto. Dekat corner. Bukan dekat sebelah Motor City ni eh? Okay, kat corner ni atas ke apa? Nak bagi kat siapa? Kat atas? Amira? Di atas? Okay. Jangan cabut kasut ke? Betul tak apa? Pakai kasut ke? Okay. Kau buka bang. Bebak bang. Satu-satu tak? Siap dah? Satu-satu kan? Satu-satu. Ni lah semua ni eh? Sekali. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ronjak ABC. RM1. Dah bayar kan? Jom. Dah bayar dah? Okay. Sama. Oi mai, seram juga tadi naik lift tu. Oi, ada masuk order. Apa yang aku rasakan dekat lift tadi? Sebenarnya tak ada pun. Semuanya just nak share lah. Tiba macam meremang je tadi. Mungkin ni perasaan. Tapi naik turun bau wangi tetap ada. Itu je nak bagi tahu. Korang rasa pernah tak korang alami benda macam ni kan? Aku tadi mujur siang je guys. Kalau malam tadi memikir juga rasanya. Aduh, wangi dia lain macam lah guys. Takkan siang-siang pun ada. Rosak. Tapi itulah, nak bagi tahu dekat dalam video ni pun susah juga sebab korang bukan boleh bau pun. Tapi tadi apa yang aku bau lain macam jugalah. Meremang jugalah cerita dia. Hai. Korang rasa apakah itu? Jeng. Tak ada apa lah kot, insyaAllah. Mainan perasaan je tu, semata-mata kan. Cewa buat sedap hati. Cuba korang share sikit guys. Korang komen sikit pengalaman-pengalaman korang. Kokot ada benda yang menarik, aku boleh ceritakan dekat dalam video aku. Manalah tahu kan. Ataupun kita boleh jumpa ke korang. Kita acah-acah podcast sikit ke pada masa akan datang kan. Share pengalaman korang kan. Mana dah tahu ada kesempatan macam tu kan.
sekadar berkongsi. Apa-apa pun, jom kita pergi ambil order aku seterusnya. Let's go. Nasi ayam Hainan. Ya, nombor satu. Alright guys, done the collect. Brother, sini. Hello. Saya dah sampai. Dekat lobi kan? Okay. Akaza Hani eh? Zahani. Okay, ni. Ayam Hainan kan? Haa, okay. Sama. Alhamdulillah dipermudahkan, selesai urusan saya di sini. Okeylah guys, aku rasa sampai di sini sajalah video aku kali ini. Apa-apa pun, korang jangan lupa subscribe, korang jangan lupa komen, share dengan aku apa yang aku boleh buat pada masa akan datang guys. Subscribe lah kan. Okeylah, kita ketemu pada video yang akan datang. Okey, aku undurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Kongsi fajai. Selamat menyambut Hari Raya Cina kepada Chinese di luar sana. Peace yo. Slowly but surely. Bye bye.